Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang sangat agung. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwalan nasi yuqda alaihi yawmal qiyamah thalathah." ومنهم رجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت liyukal jawad faqad qil fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar rawahu muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sesungguhnya kelompok manusia yang pertama kali akan dihisab akan dihitung di hari kiamat amalannya yang diputuskan dia akan masuk surga atau neraka itu ada tiga kelompok agak ada tiga kelompok di antara tiga kelompok itu di antaranya adalah rojulun alaihi ada seorang yang Allah berikan keluasan terhadap diri terhadap keluarganya wa atahu min asnafil malikullih. Allah berikan keluasan dalam rezekinya, dalam bisnisnya, dalam usahanya. Dia diberikan berbagai macam kekayaan. Punya properti, punya perusahaan, punya toko perdagangan dan seterusnya. Ya. Punya peternakan, semua harta yang ada diber diberikan Allah kepadanya. Kemudian Allah tanya ini renungan buat orang-orang yang Allah berikan kekayaan. Fa'atallahu bihi au fa'utiya bihi. Maka pada hari kiamat dia dihadapkan kepada Allah. Dihadapkan ke ahkamul hakimin. Hakim yang paling adil. Fa'arrafahu ni'amahu. Kemudian Allah sebutkan satu persatu nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kamu mendapatkan keuntungan dari bisnis A. Kamu telah menjadi Orang uh, mungkin terkaya di daerahnya. Kamu telah mendapatkan ini dan itu, berbagai macam kekayaan yang Allah berikan ketika di dunia dibeberkan satu persatu. Kamu telah diberi ini, ini, ini. Faarofah, maka dia pun mengakuinya. Iya ya Allah, benar. Aku telah dapat ini. Aku telah sukses di bisnisku. Aku telah mendapatkan keuntungan sekian uh, rupiah atau dolar. Ya. Kemudian Allah tanya kepadanya. Fama amil tafiha apa yang kamu lakukan dengan harta yang aku berikan kepadamu wahai hambaku? Qal orang ini menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaka fiha illa anfaqtu fiha lak. Aku tidaklah tinggalkan satu jalan pun dari jalan-jalan kebaikan. Ya. Ada tempat minta sumbangan saya sumbang. Ada orang butuh bantuan saya bantu. Ada masjid yang perlu direnovasi atau dibangun saya bangun. Ada fakir miskin yang minta-minta saya kasih. Ada orang butuh pekerjaan, saya bantu dia cari pekerjaan. Atau berikan pekerjaan. Kata dia, Ya Rasulullah, Ya Allah, tidak ada suatu jalan yang kau inginkan untuk aku berinfak padanya, kecuali aku telah berinfak. Laga, kata dia, untukmu. Saya berinfak mengharapkan wajahmu, Ya Allah. Mengharapkan ridho dan pahalamu. Namun ternyata apa? Allahu A'lamu bima fa'al. Allah maha tahu dengan apa yang telah dia lakukan. Allah yang mengetahui ya'lamu sara'ir. Yang maha mengetahui rahasia-rahasia yang terkandung di dalam hati hambanya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? pendusta kamu. Jadi apa yang dia lakukan? Dari infak, dari sodakoh, dari bantuan yang dia katakan itu adalah karenamu ya Allah, Allah ternyata mendustakannya. Kata, pendusta kamu. Dan Allah maha tahu. fa'alta liyukal, liyukal jawad. Kamu tidak lain berinfak, bersodako, membantu. Ya, adalah ternyata tujuannya bukan karena aku. Namun supaya engkau dikatakan seorang yang dermawan. Dikatakan orang yang suka membantu. Orang yang sosialnya tinggi, Jiwa sosialnya tinggi. Dan seterusnya, dan seterusnya dari pujian-pujian dan sanjungan manusia. Dan kamu di dunia telah dikatakan seperti itu. Oh si fulan banyak membantu dengan hartanya. Dia adalah orang paling dermawan di kotaknya atau di daerahnya. Oh si fulan telah membangun masjid dengan oh, biaya sekian miliar. Oh dia telah menyantuni sekian ratus anak yatim. Oh dia telah macam-macam. Tapi apa tujuan dia? Bukan lillahi ta'ala. Dia tujuannya supaya dikatakan seorang yang dermawan, orang yang banyak bantuannya, orang yang lebih di kalangan manusia, di antara saudara saudaranya muslim yang lain. Fasuhiba ala Kemudian Allah suruh malaikat untuk menariknya dengan tersungkur kepalanya di tanah, dilempar, summa Kemudian dia dilemparkan ke neraka waliyatullah. Rawahu Muslim hadis ini diriwatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Imarah bab qatala liriya was-sum'ah istahaqqan nar bab tentang orang yang berjuang orang yang berperang karena tujuannya riya serta sum'ah diperdengarkan kebaikannya oleh orang ya angka dia berhak mendapatkan neraka ini adalah peringatan buat kita semua apabila kita beramal apalagi amal itu besar Apalagi infak itu besar. Jangan sampai kita memiliki sedikit pun dalam hati kita supaya dikatakan orang si fulan adalah dermawan. Tapi apa yang kita berikan benar-benar lillahi ta'ala. Tanpa melihat siapa yang nerima, siapa yang melihat, siapa yang mengumumkan. Gak masalah. Yang penting ikhlas karena Allah. Jangan sampai kita dikalahkan oleh setan Ketika kita berinfak, Ketika kita membantu adalah supaya dikatakan, oh fulan banyak membantu, oh fulan banyak infak dan wakafnya di mana-mana. Jangan. Lakukanlah, kalau perlu kita sembunyi-sembunyi. Bahkan nanti di akhir di akhirat, salah satu orang yang mendapatkan perlindungan di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungan ars Allah SWT adalah orang yang tasaddaqah, fa'akhfah. Tasaddaqah biyaminihi لَا تَعْلَمُوا شِمَالُهُمَا Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya Saking ikhlasnya Saking ikhlasnya dalam bersedekah Inilah yang seharusnya kita lakukan Apalagi dalam oh, sedekah yang jumlahnya banyak Yang sedikit pun kita harus selalu ikhlas Karena Allah semata jangan sampai melirik ya sanjungan manusia atau mengharap pujian atau bahkan ucapan terima kasih dari yang kita bantu karena itu semua adalah lillahi taala baik ada ucapan terima kasih atau tidak tidak berpengaruh pada infak dan sedekah kita itu saja yang bisa kita bahas mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan pada kita semua pada antum sekalian baik dalam ucapan perbuatan maupun infak yang kita berikan untuk saudara-saudara kita di jalan Allah terima kasih بسم الله التوفيق والهداية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين